Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel. Nah, di video kali ini Ayu masih mau berbagi informasi nih seputar liburan di Sabang. Sini kamu gak kok? Oh, kita mau kemana hari ini? Mau ke Ibos. Ibos, kilometer 0. Sekarang kita mau ke kilometer 0 dulu, terus nanti kita mau turun ke bawah ke Ibu, ke kilometer 0. Kami udah sampai nih kilometer 0. Sebelum ke 0 kilometer, kita bisa lihat di sini banyak jual oleh-oleh, ya, oleh-oleh khas Sabang seperti baju dan lain-lain. Teman-teman, ini dia nih tugu yang terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, ini dia namanya Tugu 0 km Indonesia. Kita lagi di mana? Kita lagi di 0 km Indonesia. Ini agak sepi ya hari ini. Mungkin bukan mungkin sih, pasti besoknya ramai banget karena di sini tuh karena besok libur ya. Tuh, hari ini sepi dan kalian bisa puas-puas foto di 0 km Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang kita mau lihat-lihat dulu baju-bajunya. Yuk sini. Yuk. Nah, ini di sini harganya itu murah, terjangkau. Nah ya, sini juga ada baju cowok dan masih banyak lain lagi di sini. Nah, jadi teman-teman bisa milih, pokoknya dijamin murah. Juga dibeli tadi tentunya untuk Abang Aska dan adik aku. Pantai Ibo. Teman-teman, gak sah ya rasanya kalau kita ke Sabang ataupun ke Pulau Weh kita gak mampir dan tidak kunjungi objek wisata yang satu ini. Nah, karena di sini itu pemandangannya indah banget. Ibo, kita sekarang lagi di Ibo. Kita bakal nyebrang. Teman-teman, kami sekarang lagi persiapan mau snorkeling. Oke, ya. Udah siap, Bu? Teman-teman, sekarang kami mau snorkeling. Nah, ini dia, kami mau menuju ke dermaga. Oh, jadi dermaga seperti ini. Dermaga tepi laut. Teman-teman, untuk menuju ke Pulau Seberang kita harus naik boat dari dermaga tepi laut ini. Jadi seperti ini kondisi dan situasi dermaga tepi laut. Tidak terlalu besar sih dermaganya, tapi ya boleh lah ya teman-teman, yang namanya juga dermaga untuk boat. Nah, jadi seperti ini, kami seru banget. Hai. Nah, beginilah teman-teman. Ini teman-teman Ayu. Mereka sebagian dari teman-teman atau sebagian dari rombongan yang pergi ke Sabang. Jadi mereka itu memang seru-seru banget ya teman-teman, apalagi untuk diajak traveling seperti ini. Halo, Rudia, kita mau menuju ke Rudia. Bismillahirrahmanirrahim. Pantai Ibo di seberang paling utara Sumatera. Ada Sabang yang mempesona, sebuah kota kepulauan molek berseri, surga wisata bahari. Disinilah Ibo berada, di desa kecamatan Sukakarya yang memiliki pantai indah merona. Salah satu tujuan wisatawan yang datang ke Sabang, mereka itu wajib banget datang ke Ibo. Karena di sini itu alamnya yang sangat memikat. Pantai ini menjadi tempat favorit berkreasi dan melepas penat.
Iboy adalah pantai yang indah. Hamparan pasir pantainya yang putih bersih terlindungi oleh hijaunya hutan lindung yang selalu dilindungi. Sementara perairannya yang dangkal berair jernih menghadirkan gradasi warna biru laut yang sangat khas. Iboh tidak hanya menawarkan pemandangan yang permai dan keindahan alam yang ada di sekitar, tetapi Iboh juga tentang kemolekan bahari yang ada di bawah laut yang sangat menakjubkan. Masya Allah, indah sekali bahari yang ada di Pulau Rubiah ini. Teman-teman, lihat dong, ini ikan-ikannya sangat manja banget ya. Tuh, ada warna kuning, ada abu-abu, ada hitam, dan masih banyak ikan lainnya. Di snorkeling kali ini, kami menggunakan jasa pemandu. Kami juga menyewa seperti GoPro gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa foto underwater sesuka hati kita, karena pemandu yang bakal ngerekamin kita. Masya Allah, seru banget. Tuh, awalnya kami sih gak bisa renang ya teman-teman, tapi karena udah diajarin sama pemandu bagaimana sih teknik-tekniknya, jadi seperti ini, seneng banget. Teman-teman, beginilah keseruan kami. Kami bisa snorkeling sesuka hati kami, dan pemandu akan merekam apapun yang kami inginkan. Nah, seperti ini. Terima kasih pemandu. Selesai sudah snorkeling kami, bahagianya kami teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalian wajib snorkeling di Pulau Rubiah. Nah, ini perjalanan kami untuk balik ke Pantai Ibu. Kami akan menuju ke dermaga Tepin Layu. Teman-teman, dari sini kita bisa melihat koteks-koteks yang ada di Ibu. Masya Allah, indah banget ya. Bersahabat dengan alam tidak hanya membuat kita menghilangkan penat dan letih saja. Bahkan bersahabat dengan alam membuat kita semakin yakin dan takjub akan keindahan alam yang Allah ciptakan. Masya Allah, ya Allah, indah banget ciptaanmu ya Allah. Teman-teman, sekian dulu ya informasi dari Ayu. Jangan lupa teman-teman subscribe supaya Ayu tambah semangat buat videonya. Dan teman-teman juga like, terus komen yang baik-baik, dan kalian share. Oke deh, tunggu video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum, bye-bye.